Ya, kali ini untuk pengujian kit inverter 20 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer, dan di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita lakukan pengujiannya ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, dan di sini untuk switch on off-nya. Di sini posisi inverter off ya. Dan di sini akan saya coba untuk saya nyalakan. Ya, dan di sini inverter menyala dengan normal ya, dan akan saya matikan dan akan saya coba untuk hidupkan kembali. Di sini posisi inverter off. Ya, dan di sini inverter juga menyala dengan normal, dan untuk selanjutnya di sini saya akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, dan di sini di tegangan 30 volt inverter off untuk settingan batas atas, dan akan saya turunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Ya, dan di sini di tegangan 21 volt inverter off untuk settingan batas bawah, dan akan kembali hidup atau on pada settingan 24 volt. Ya, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban dua buah blower dan beban pemanas ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan jalur baterainya terlebih dahulu. Ya, dan di sini jalur baterai sudah saya nyalakan dan akan saya bebani dengan menggunakan satu buah blower. Di sini beban terbaca mencapai 1400 watt lebih dan akan saya tambah lagi. Di sini beban terbaca mencapai 2900 watt lebih dan akan saya tambah lagi ya di sini. Di sini beban terbaca mencapai 3100 watt lebih dan akan saya tambah lagi. Ya, dan di sini di beban 3100 watt lebih inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Ya, dan di sini inverter sudah kembali hidup dan akan saya ujikan sekali lagi ya. Ya, dan di sini juga sama di beban 3100 watt lebih inverter off dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Ya, dan di sini kontrol fan-nya juga berfungsi dengan normal ya karena suhunya naik. Ya, dan di sini inverter sudah kembali hidup. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirimkan. Terima kasih.